Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel WR Plus 21. Oke teman-teman, kali ini saya punya HP Evercost A75 Max ya teman-teman. Jadi ini kasusnya ini lupa akun Google ya. Setelah direset akun Google-nya lupa. Nah ini saya hanya memakai memory card saja ya teman-teman. Jadi memory card ini sudah saya isi dengan Google Akun Manager 6. Jadi ini karena versi Marshmallow, jadi saya gunakan Google Akun Manager 6 saya pasang, dan juga FRP bypass ya teman-teman. Jadi langsung saja kita nyalakan. Ya teman-teman, jadi HP-nya sudah menyala. Saya pilih bahasa Indonesia karena lebih mudah soalnya ya teman-teman. Lalu pilih lanjutkan, kita lewati. Nah, pastikan HP kalian sudah terkonek dengan WiFi ya teman-teman. Jadi harus disambungkan dengan WiFi. Ini sebentar saya sambung WiFi dulu. Oke, sudah tersambung. Kita kembali di sini ya teman-teman. Di sini pilih tambahkan jaringan lain di sini. Lalu ketik sembarang, terserah kalian mau ketik apa. Lalu ditahan ya teman-teman, ditahan seperti ini. Pilih titik 3 di atas, terus pilih bantuan di sini. Tunggu sebentar. Nah, kita masuk di Google ini ya teman-teman. Pilih lain kali saja seperti ini. Oke, sudah jelas. Kita ketikkan berkas di sini. Nah, kita masuk ke penjelajah berkas ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, izinkan saja. Oke, lalu masuk ke aplikasi ya teman-teman. Masuk ke aplikasi. Nah, ini yang sudah ada di memory card tadi. Ini ada GAM 6 ini, saya pasang. Setelan. Lalu kita hidupkan sumber tidak dikenal. Oke, kembali lagi kita pasang ulang, pasang, terima. Bentar, tunggu sebentar. Oke, selesai. Lalu FRP bypass ya teman-teman, di sini FRP bypass kita pasang juga. Oke, lalu kita buka. Nah, di sini ketik titik 3 di atas ini, kita masuk browser. Oke. Bentar. Nah, ini masukkan akun Google yang kalian tahu dan kalian ingat sandinya teman-teman. Jadi kita ketikkan saja. Oke, ini sudah saya ketikkan seperti ini. Nah, lalu dimasukkan sandinya teman-teman. Oke, sudah masukkan sandinya. Kita berikutnya seperti ini, ditunggu dulu supaya bisa masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah masuk ya akunnya ya teman-teman. Lalu dimulai ulang. Oke, sudah. Kita tinggal tunggu saja.